Jamaah Masjid Imam Bonjol, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita kembali berkumpul di Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita tentang para nabi, sejarah para nabi dari kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah di dalam kitabnya yang berjudul Qasasul Anbiya. Masih membahas tentang Nabi Adam alaihi salam. Qala muallif rahimahullah wa amma al-akhir faqad qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' قال حدثنا أعمس عن عبد الله بن مر عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دامها لأنه كان أول من سن القتل. حديث رواه البخاري ورواه المسلم والترمذي wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad bin Hanbal fi Musnad wa rawahu At-Tabari fi Tarikh. Dikeluarkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal mengabarkan Abu Muawiyah sampai kepada sanadnya bersambung sampai kepada sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la tuqtal nafsun zulma, tidaklah dibunuh satu jiwa secara zalim illa kana ala ibni adam awwali kiflun min damiha, terkecuali anak Adam yang pertama menanggung darahnya di annahu kana awwala man sannal qatla, karena ia orang pertama yang melakukan pembunuhan di muka bumi. Ini hadis menceritakan bahwa Qabil telah membunuh si Habil. Jadi anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, dia membunuh saudaranya bernama Habil. Dan pembunuhan ini adalah pembunuhan pertama yang ada di dunia. Ada beberapa pendapat para ulama yang menyatakan lokasi tempat di mana dibunuhnya Habil alaihissalam, ada yang menyatakan di Damaskus, ada yang menyatakan di Makkah, ada goa Hiro, dekat daripada goa Hiro itu, di situ tempat terbunuhnya Habil alaihissalam. Dan kebanyakan para ahli sejarah menyatakan terbunuhnya Habil di goa yang berada di Damaskus di Suriah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim. Dalam Al-Qur'an Allah sifati kita membunuh dosa, dosa membunuh satu jiwa manusia. Allah sebutkan jiwa siapapun dia. Satu jiwa dibunuh secara zalim, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nafsa jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak. Hak di sini artinya ada pembunuhan, hukuman mati, itu tidak kena dosa. Ada orang tugasnya sebagai algojo, hukuman mati. Ini syariat Islam mengatur nyawa dibayar dengan nyawa, tapi melalui proses persidangan secara syar'i. Dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas di dalam pembunuhan. Jadi qisas, kalau ada orang membunuh secara zalim, hukum Islamnya adalah hukuman mati.
Dan luar biasanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam kisos, fil kisos, Allah sebutkan hayah. Hukuman kisos itu ada kehidupan. Hukuman kisos ada kehidupan. Maknanya apa? Dengan hukuman kisos ada kehidupan, jika orang membunuh seseorang, kemudian hukuman tersebut dilaksanakan dengan hukuman mati, maka ada efek jera. Orang tidak mudah lagi membunuh orang, karena dia berpikir dua kali kalau membunuh orang dia juga akan dibunuh dengan hukum yang resmi dari pemerintah. Sehingga efek ini akan menghasilkan satu efek jera dari orang-orang yang ingin berniat membunuh. Sehingga disitulah muncul kehidupan. Yang kedua, dengan hukuman kisos, keluarga korban yang terbunuh dia akan lega. Selama orang yang pernah membunuh seseorang, dan seseorang ini pasti memiliki keluarga, pasti di dalam hati kecilnya keluarga itu tidak akan menerima jika orang yang membunuh keluarganya masih hidup, terkecuali harus dengan hukuman mati. Maka itu akan hilang rasa sakit hati di dalam hati keluarga korban. Itu kenapa Allah nyatakan kisos itu hayat, kisos itu ada kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sengaja atau keluarga memaafkan, ada opsi kedua. Bukan hukuman mati. Opsi kedua apa? Membayar diat ganti rugi. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Qayyim beliau menyatakan, yang lahir 691 Hijriah, meninggal 753 Hijriah, beliau mengatakan dalam hukum syariat Islam, ganti rugi itu berupa 100 ekor unta untuk satu nyawa. Berapa dikalkulasi unta? Mahal. Itu pun kalau keluarganya memberikan pilihan ganti rugi. Kalau keluarganya meminta untuk hukuman kisos, maka harus dilaksanakan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa siapapun orang yang membunuh secara zalim, dia punya bagian dosanya ditanggung juga oleh si Qabil, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini adalah Qabil. Makanya di dalam agama kita, agama Islam, tidak ada menanggung dosa, itu tidak ada. Tidak ada tanggungan dosa. Tapi yang dimaksudkan kalau meninggal, itu bukan tanggungan dosa, tapi perbuatannya ditiru oleh orang, itu yang membawa dosa. Jadi gara-gara dia orang ikut. Makanya kalau melakukan kejahatan, melakukan sesuatu kemudian ditampilkan dan masyarakat mengikuti kejahatan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mencontoh kepadanya. Makanya harus hati-hati. Sama halnya kita melakukan amal baik, kita melakukan amal soleh, kemudian diikuti oleh orang, maka dengan sebab kita, sebab amalnya kita, orang mengikuti, kita dapat pahala juga mengalir. Ini keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi katakan, la tuqtal nafsun zulma, tidaklah satu jiwa terbunuh secara zalim, illa kana ala ibni Adam awwali kiflun min damiha, terkecuali anak Nabi Adam yang pertama, yaitu si Qabil. Kiflun, kiflun artinya menanggung. Min damiha, daripada darahnya. Li'annahu kana awwala man sanal qatla, karena dia adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan.